berarti kalian bawa motor ya? Kabupaten lain ataupun provinsi deh. Betul. Kenapa menjamret, Bang? Kebutuhan, Bang. Kebutuhan apa, Bang? Kebutuhan utang. Jadi Pak, sabu itu diambil dulu 100 juta. Misal ya? Misal. Ibu Rokato, selamat siang rekan-rekan. Kami mewakili Kapolresta Jambi dan Kapolsek Kota Baru akan melaksanakan rilis kasus 365 KUHP Dana, kasus penjambretan yang kami dapatkan di sini tersangka atas nama Muhammad Afrizal bin Marzuki, lahir di Jambi tanggal 11 April 1993, umur 28 tahun. Alamat di Jalan Kiai Haji Jakfar RT 10, Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Jadi pada hari Minggu kemarin, kira-kira pukul 9 malam, didapati kami sedang melakukan patroli mobile di wilayah hukum Polsek Kota Baru dan mendengar teriakan warga minta tolong, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan menggunakan motor, lalu korban tersebut dijamret menggunakan motor yang digunakan oleh tersangka, yaitu Jupiter MX warna merah hitam. Kemudian kami mendapati korban terluka, lalu kami dibantu warga setempat menemukan arah pelarian tersangka. Dan pada saat menemukan tersangka, tersangka mencoba melawan menggunakan senjata tajam. Akhirnya kami, tim Macan Kota Baru, melakukan tindakan tegas dan terukur kepada tersangka. Untuk juga tersangka mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian, barang bukti yang dapat kita amankan yaitu adalah handphone hasil jambretan merek Oppo, kemudian sajam dan motor yang digunakan oleh tersangka, yaitu motor Jupiter MX.